Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan panen lagi ya madu kelacang dari kolon yang ini ya. Sebelumnya sudah sering kita bikin video ya kolon yang ini, cuman selama beberapa bulan ini tidak kita video ya, karena ada kejadian diserang sama Levi ya. Diserang sama Levi, akhirnya koloninya melemah ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kuat lagi teman-teman. Nah, sudah mulai kuat lagi ya. Kemarin diserang tapi alhamdulillah tidak sampai dikuasai ya. Cuman diserang tapi banyak yang mati gitu loh. Nah, jadi ya mau tidak mau koloninya melemah. Nah, oke teman-teman. Kita panen dulu ya. Ini sudah alatnya sudah siap. Kita lihat cek dalamnya seperti apa. Teman-teman, sudah kita buka ya. Itu tutupnya ya. Sudah kita buka. Seperti ini dia pot madunya teman-teman ya. Lumayan ya, lumayan. Ini kemarin hampir sekarat ya teman-teman. Sekarang udah mulai kuat ya. Sudah mulai lumayan ya madunya ya. Alhamdulillah. Nah, seperti ini ya. Ini pot madu kelancang ya. Ini sudah terbuka. Nah, oke. Oke teman-teman, kita sekarang congkel dulu ya seperti biasa ya. Sebelum disedot, congkel-congkel seperti ini. Nah. Kini kakak tuh anu kemudian. Apa? Congkel. Ki lubangi lu. Ya teman-teman seperti ini ya. Cuma tak lubang sang sara dan. Ya kecik mula bodoh jarak ke BTV ya. Ki ke BTV. Ke BTV ni kata. Ki ka. Cik mula lah anu tak lebet lah buat ni jarak ya non. Kita ni ya tak lebet lah. Tak masalah je tambah banyak pun. Iya tak tambah banyak. Maksud tu. Iya pak. Maksud tu kapuru cua lo. Iya tepat ini. Oke teman-teman ya, sudah kita congkel ya, langsung kita sedot. Dijeda dulu ya, kita ambil sedotannya. Oke teman-teman, mesin sudah dihidupkan ya, langsung kita sedot. Nah susah banget teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke teman-teman, kita jeda dulu ya. Tidak mungkin kita video sampai selesai teman-teman, karena prosesnya sangat lama ya, memakan memori yang lumayan besar. Oke, kita jeda dulu ya. Oke teman-teman, sudah kita panen ya teman-teman. Sudah kita panen. Nah, seperti biasa ya, kita panen lestari. Tidak pernah panen disedot semua ya. Tidak boleh serakah ya, karena madu ini sebenarnya kan makanan si lebah ya. Nah oke, ini dia kita sisain ya. 1, 2, ya, 3 tumpukan. Ini banyak teman-teman, cuman nggak kelihatan ya. Sama ini ya, kita sisain ya, tidak kita panen semua. Oke, sekian terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih banyak, dan ini dia hasilnya ya. Jadi hasilnya kurang lebih, ini kalau penuh 500 mili ya, seperempat ya. Nah oke, sekian terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum.